Hai, assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So sekarang ni mungkin korang tengah dengar satu isu yang hangat diperketakan di media sosial tentang satu smartphone yang diberi percuma kepada pelajar untuk tujuan PDPR dan mengalami pelbagai isu. Antara isu terbesar setakat hari ini adalah smartphone tu meletup, dan setakat ni ada dua kes yang dilaporkan di media sosial dan kes lain seperti lagging yang teruk, bateri dia cepat kembung, phone tu cepat panas, lagging dan pelbagai lagi isu yang dihadapi oleh pengguna untuk Yes Altitude 3. So ada juga yang gunakan Yes Altitude 4, tapi majoriti setakat ni aku nampak dia gunakan Yes Altitude 3 lah. Aku difahamkan yang smartphone ni diberi percuma kepada golongan B40 untuk membantu anak dorang ataupun pelajar untuk pembelajaran dari rumah. Even sekarang ni pun majoriti cikgu ajar dari rumah, student study dari rumah sebab sekolah tak boleh pergi kan. So that's why kerajaan ambil inisiatif untuk bantu pelajar dengan memberi phone percuma untuk memudahkan dorang belajar dari rumah. Just gunakan smartphone tu saja untuk Google Meet ke call dan sebagainya lah. So itulah antara konsep yang korang perlu faham dengan phone percuma tu. Smartphone tu tak perlu dibayar satu sen pun ataupun tak ada kontrak apa pun. So korang akan dapat phone percuma dan juga ada data daripada Yes 4G. So ini juga aku difahamkan hasil usaha sama antara kerajaan dan juga pihak YTL lah, iaitu owner of Yes 4G, telco yang ada kat Malaysia sekarang ni kan. Honestly, aku memang boleh puji dan juga sama baik lah tindakan kerajaan dan juga pihak YTL untuk membantu pelajar-pelajar ni untuk tujuan PDPR dengan memberi phone percuma. Pertama sekali, apa masalah sebenarnya dengan smartphone percuma dari kerajaan ni? Just pakai je lah kan. Korang nak komplain apa? Orang dah bagi, ambil je lah kan. Sebenarnya benda ni memang masalah kot. Korang bayangkan 1GB RAM, 8GB ROM untuk nak digunakan pada tahun ni. Even masa korang dapat phone tu, set up pun balance dia punya ROM pun dalam 6-7GB macam tu je, sebab dia ada pre-install apps dan juga sistem apa semualah. Untuk dia punya RAM pula, 1GB untuk nak digunakan pada tahun ni memang sangat-sangat tidak relevan. Dan juga aku boleh katakan Yes Altitude 3 tu adalah phone sampah gila kot. Korang bayangkan kalau download aplikasi macam Google Meet ke, Keep Notes ke, ataupun banyak lagi aplikasi untuk tujuan PDPR, cuba tukar-tukar apps, memang akan rasa lagging yang melampau. Even sekarang ni ramai komplain pasal smartphone cepat panas, tak boleh detect SIM, bateri kembung, meletup. Isu phone meletup ni bukannya isu yang remeh. Sebenarnya ia adalah isu yang sangat-sangat besar dan melibatkan keselamatan dan juga kesihatan pengguna tu sendiri. Korang bayangkan, pelajar yang innocent, yang tak tahu apa-apa lagi, budak dari satu dia dua ke, yang pakai phone tu, yang ada risiko tinggi untuk phone tu meletup masa dia tengah pakai ataupun masa tengah belajar. Korang bayangkan, benda ni isu besar kot. Even Samsung sendiri memang ambil serius dengan isu Samsung Galaxy Note 7 dulu yang meletup. So diorang sampai minta maaf, tarik balik, bayar balik pada pengguna, dan juga CEO diorang sendiri tunduk pada pihak media minta maaf. Minta maaf sampai macam tu sekali. Samsung kita tahulah kan, syarikat besar juga global. So that's why diorang nak kena jaga nama baik diorang. Ini di Malaysia, pihak Yes 4G sepatutnya kena jaga juga nama baik dan juga buat permohonan maaf secara terbuka pada umum, dan juga mungkin tarik balik unit-unit diorang dah bagi free kepada pelajar ni semua. Sebab aku rasa kerajaan kena teliti balik kualiti dan juga apa yang diorang bagi pada orang. Sebab ini isu keselamatan untuk pengguna, bukannya isu yang kecil tau. Phone meletup, korang bayangkan kalau baru 1-2 kes tau. Kalau ada kes lain lagi, dan kalau ada tangan orang dah hancur dengan phone tu, takkanlah baru korang nak ambil tindakan. So sepatutnya sebelum benda tu terjadi, sepatutnya kena ambil tindakan, dan pihak Yes 4G sepatutnya kena teliti balik kualiti phone tu sebelum diorang bagi kepada pelajar, dan mungkin buat permohonan maaf pada semua orang, dan just buang je ego, just bagi manfaat pada orang dan bantu orang, bukannya menyusahkan orang. So itulah antara masalah besar dia sebenarnya dengan phone percuma yang diberi oleh kerajaan kepada pelajar untuk tujuan PDPR. Sebenarnya bagus je bagi benda percuma ni, dan aku rasa kalau bagi kat aku percuma pun mungkin aku akan terima dan aku akan bagi balik kepada orang yang memerlukan. Tapi kalaulah aku terima phone Yes Altitude 3 pada aku ni, aku rasa phone ni aku akan buang terus je, sebab dia berisiko tinggi kot untuk jadi bom jangka masa, boleh meletup. Kau bayangkan, boleh meletup kot. Siapa tak risau kan? Kalau aku sebagai bapa seorang anak yang tengah study gunakan smartphone tu, aku memang tak bagi diorang gunakan smartphone tu. Aku rasa aku rela untuk kumpul duit untuk bagi diorang phone ataupun tablet yang lebih bagus sikit untuk diorang belajar. Dan aku ada baca satu kenyataan daripada menteri ni yang aku rasa kenyataan dia memang kurang bijak untuk kita nak hadam. Dia katakan bahawa diorang bagi phone ni untuk elakkan pelajar ni main game. Aku cuba hadam benda ni, tapi aku rasa mungkin lah kita boleh ambil sikit. Yes, mungkin juga kalau kita bagi phone bagus, pelajar ni akan buat trick untuk diorang main game lah. Diorang tak belajar, just main game je kan. Yes, aku boleh admit, even aku pun main game sebenarnya. Walaupun aku ni bukannya gamers pun, tapi aku main game juga. So aku rasa
benda ni ada je solution dia untuk kita elakkan untuk pelajar tak main game dekat phone tu sebenarnya. Tapi solution tu aku akan kongsikan akhir-akhir video nanti. So, masalah tu sebenarnya tak relevan. Sebenarnya boleh je bagi phone yang bagus dan ada je cara untuk elakkan pelajar tu main game dan ada je cara untuk kita hadkan penggunaan aplikasi untuk phone tu. So, back to the point, untuk phone ni yang ditawarkan dengan 1GB RAM dan juga 8GB ROM memang tidak relevan. Kalau kerajaan nak bagi pun, aku harap teliti baliklah kualiti tu. Dan aku harap tak ada kes yang meletup yang melibatkan kecederaan apa semua. Cukup dah membebel pasal masalah tu. Di sebalik semua masalah tu sebenarnya ada je solution yang sepatutnya kerajaan kena teliti balik untuk pastikan bantuan tu betul-betul membantu dan juga bukan menyusahkan pelajar untuk tujuan PDPR dan juga memastikan keselamatan orang untuk menggunakan smartphone tu sendiri. Dan aku rasa antara solution yang pertama yang aku boleh suggest adalah bagi voucher untuk pembelian any smartphone dan mungkin brand terpilih saja seperti Samsung ke Xiaomi ke Realme. Brand-brand yang marhan lah, janganlah bagi brand macam Apple ke yang mahal-mahal, jangan. Bagi brand-brand yang murah untuk diorang buat pilihan model apa yang diorang boleh beli dengan tambah sikit duit saja macam 100 ke 200, at least boleh dapat phone yang lebih berkualiti, lebih specs lebih okey untuk tujuan pembelajaran dan juga maybe boleh gunakan dalam jangka masa lebih lama sikit lah berbanding dengan Yes Altitude 3 yang sampah gila kot, 1GB RAM, 2000mAh, 8GB ROM. So itu adalah solusi yang pertama. Dan solusi yang kedua yang aku boleh suggest, mungkin boleh collab dengan brand besar seperti Realme, Xiaomi ataupun Samsung. Bukannya brand-brand mahal seperti Apple, bukan. So dengan adanya brand-brand macam ni, maybe diorang boleh bagi diskon sikit pada kerajaan untuk supply kepada kerajaan dan juga kerajaan boleh spend sikit je, at least daripada harga retail kan, untuk bagi phone yang lebih berkualiti, specs lebih okey dan juga bateri lebih besar kepada pelajar ni untuk kegunaan pembelajaran diorang. Instead of Yes Altitude 3 yang sampah tu yang kita pun tak tahu phone tu rebrand daripada mana, daripada China ke, daripada Taiwan ke kan, kualiti pun kita tak tahu macam mana, even sekarang ni pun ada kes meletup. So dapatlah brand yang dah establish lama seperti Xiaomi, Realme ataupun mungkin Samsung yang mempunyai kualiti dan juga credibility yang bagus di arena smartphone. So yeah, aku rasa itu adalah antara solution yang mungkin kerajaan boleh pertimbangkan. Dan kalau nak cakap pasal kerisauan budak-budak ni main game, aku rasa benda tu tak payah pening sebab ada solution dia, iaitu menggunakan aplikasi Google Family Link. So dengan aplikasi tu korang boleh set aplikasi apa je boleh download dekat smartphone tu, aplikasi tu boleh guna berapa lama je dan juga kita boleh block aplikasi yang ada pada smartphone tu. So misal kata kalau pelajar tu cuba nak download PUBG Mobile, so PUBG Mobile tu tak boleh pakai kat smartphone tu. So benda ni semua ada solution kot. Kenapa tak tanya dulu, tak minta pendapat dulu pada orang lebih pakar mengenai isu-isu macam ni instead of bagi kenyataan yang kurang bijak, betul tak? Dan kalau korang nak tahu lebih lanjut mengenai cara gunakan Google Family Links, korang boleh pergi kepada channel Izami Gadget. Aku akan letak link dekat description untuk korang check out macam mana nak gunakan Google Family Link. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk video kali ini mengenai masalah dan juga solution yang aku boleh bagi pada pihak kerajaan ataupun mungkin pada mana-mana pihak untuk dipertimbangkan balik dan juga kena tekankan isu keselamatan pada pengguna juga pelajar yang nak gunakan smartphone untuk tujuan PDPR. Bukannya menyusahkan, tapi berilah manfaat dan juga bantuan yang sebetul-betulnya pada pelajar semua untuk pastikan mereka dapat manfaat daripada pihak kerajaan atau mana-mana pihak sekalipun. So guys, aku rasa itu saja untuk aku punya perkongsian video kali ini dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua dan insyaAllah ketemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye.